Oke, balik lagi sama gua Dimas. Kali ini ada hal baru yang mau gua ulas. Kalau kemarin-kemarin udah biasa sama ulasan unboxing, kali ini gua mau ulas sedikit tentang produknya. Yaitu yang mau gua ulas adalah X-Lite X-803 RS. Oke, sebelum gua mulai atau review ataupun sedikit ngasih tahu apa aja kelebihan tentang helm X-Lite X-803 RS, gue mau sedikit cerita perihal brand X-Lite ya. Jadi banyak dari teman-teman di sini pasti yang bertanya-tanya X-Lite itu apa? Mungkin ya masih ada yang bertanya-tanya, biar gue kasih tahu di sini. X-Lite itu merupakan satu brand di Nolan Group. Ya, kalau di Nolan Group itu ada 3 brand. Yang pertama ada Gregs, kemudian ada Nolan, ketiganya baru yang premiumnya itu X-Lite. Ya, jadi X-Lite ini udah premium helmet ya kalau buat teman-teman mau tahu. Oke, hari ini gue mau bahas X-Lite 803 RS. Nah, 803 RS ini kan mirip-mirip kalau kata orang-orang sama 803 biasa ya. Tapi pasti ada sedikit perbedaan ataupun ada perbedaannya. Ada upgrading ya dari yang lama ke yang baru. Nah, apa aja yang berbeda? Pertama pasti dari spoilernya ya. Dia punya spoiler yang lebih aerodinamika. Jadi lebih aerodinamis sehingga keseimbangan pembalap nantinya kalau saat kecepatan tinggi itu lebih stabil ya. Yang kedua, itu ada LPC ya, liner positioning control ya, jadi teman-teman bisa merubah ya, adjust ya liner di crown padnya, terutama itu kalau ada orang yang kan pakai helm kayaknya atasnya nggak mentok gitu, nggak pas. Nah, itu bisa disetting di sini ya, kalian bisa setting di sini, ada settingannya, ada adjustmentnya, jadi pada saat dipakai helmnya juga lebih nyaman nantinya ya. Terus yang ketiga, teman-teman akan dapetin additional tambahan buat visornya ya. Jadi visornya dapat yang dark green satu lagi. Jadi nggak cuma dapat yang clear, tapi juga dapat yang dark green. Terus spoilernya juga sama tadi. Ini tadi kan yang udah terinstall atau terpasang itu yang modelnya racing setup ya. Itu juga ada yang biasa, yang lebih pendek. Kalau teman-teman ingat itu mirip kayak 803 yang biasa. Jadi bisa diganti juga kalau teman-teman bosen atau lagi pengen pakai yang pendek bisa dirubah. Nanti gue kasih lihat juga. Terus si 803 RS juga terdapat breath deflector. Nah, ini breath deflector yang pertama ya, yang biasa. Ada juga breath deflector yang agak ke dalam, modelnya agak race gitu sehingga mengurangi embun pada saat teman-teman pakai helmnya, jadi dia agak nutupin hidung gitu. Nanti juga aku kasih lihat. Oke, terus X803 RS itu juga keluar di beberapa motif pembalap gitu ya. Kayak sebelah sini nih ya, itu ada pembalap Petrucci. Terus ini ada Alex Rins, ada Chaz Davies, ada Casey Stoner, legenda ya nih. Terus juga ada yang namanya hot lap nih ya, jadi nggak series pembalap tapi model RS secara normalnya, nggak ada motif-motif replikanya. Ini namanya hot lap. Hot lap juga kita ada 3 warna, ada yang merah hitam ini, ada yang black, ada yang black white ya. Jadi kita lengkap serinya untuk si 803 RS. Oke, tadi gua udah bilang dapat visor tambahan dark green, dapat breath deflector tambahan, dapat juga spoiler tambahan, atau buat ganti spoiler kita yang bawaannya nih yang panjang ya, yang aerodinamika. Nih gue kasih lihat. Ini yang tadi gue bilang, nanti dalam packaging kardusnya itu, dalam boxnya itu dapat yang dark green kayak gini. Jadi tambah kece kalau pakai helmnya. Lihat ya. Ini gue buka. Ini bawaannya langsung original dari Nolan. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ini yang dark green 803 ya. Kalau 803 yang biasa itu belum dapat ya, belum dapat 2, tapi kalau yang udah RS itu udah langsung including dapat 2 visor. Itu yang pertama. Kemudian tadi gue bilang dapat breath deflector tambahan. Nah, ini yang biasanya 803 itu dapat breath deflectornya 1, kali ini dapat 2. Ini yang gue bilang agak ke dalam ke hidung nih, jadi makanya tuh agak begini. Nah, jadi nafas hidung kita itu nggak ke atas sehingga nggak buat embun si visornya. Jadi lebih enak dipakainya. Lanjut. Tadi gue bilang juga ada tambahan spoiler. Nih, dalam packagingnya juga dapat ini spoiler tambahan. Yang gue bilang itu juga agak pendek, jadi mirip kayak 803 biasa. Ya kalau teman-teman pernah punya atau pernah lihat, nah bentuk spoiler kayak gini. Jadi kalau ini ntar dicopot belakangnya, diganti sama yang pendek ini. Oke, jadi ini ntar tinggal dicopot. Pokoknya copotnya gampang kok. Ya, karena di dalam packaging pembeliannya juga itu dapat key-nya, kuncinya buat ngebuka si spoiler belakangnya. Jadi nggak, aduh cara bukanya gimana nih? Nggak, itu bisa langsung dibuka pakai kuncinya. Kalau butuh informasi tambahan pada saat beli helm ini, bisa langsung tanya ke staff DeRide ya. Itu udah diuji juga kemampuannya, jadi udah kalian bisa tanya apa aja di situ ya sama staff DeRide nantinya. Jadi bisa bantu teman-teman juga ya. Jadi nggak perlu khawatir. Pas beli ini gimana cara nyopotnya, cara masangnya itu bisa kita ajarin. Oke, itu tadi. Nah, sedikit gue bilang tadi perihal visor Dagreen, gue mau contohin kalau helm ini pas dipakein Dagreen itu kayak gimana modelnya. Kalau menurut gue sih helm kalau udah visornya gelap, ya kasarnya gitu ya, helmnya gelap, terus udah flat misalnya. Kebetulan sih yang didapat memang belum flat, tapi kita di DeRide jual ya yang flatnya. Kalau teman-teman cari yang flat untuk 803 ya, jadi aku kasih lihat dulu gimana penampakannya kalau dia diganti pakai visor Dagreen. Sebentar, ini gue copot dulu deh. Nah, cara nyopotnya juga gampang ya, karena si 803 ini pakainya kayak dipencet gitu doang nih di deket mekanis visornya. Jadi nggak usah pusing mana ya kuncinya, locknya, enggak. Dia cuma butuh di push aja, ditekan, terus diangkat sedikit, dan ini sudah langsung terbuka ya. Simple, kerennya 803. Terus visornya udah polikarbonat, jadi nggak akan mudah patah, bahkan nggak bisa patah kalau kata orangnya. Jadi dia bisa sampai lurus banget. Itu kelebihan polikarbonat. Lanjut, ini visor Dagreen-nya. Nah, kalau gue sih cara pasangnya gini ya, cuma ada beberapa orang yang cara pasangnya beda, tapi nggak masalah asal dia pas ya di mekanisnya. Kalau gue sistem pasangnya gini sih, lebih cepat. Itu cara pasang gue. Nah, ini penampakannya kalau kita udah pakein Dagreen, dan itu keren. Semua seri, baik yang udah motif replika ataupun yang standarnya 803 RS, itu semuanya udah dapat ketiga hal tadi ya, kayak visor, spoiler, terus juga dapetin breath effector tambahan. Jadi semuanya udah paket komplit ya. Oke, kalau ditanya juga kenapa sih harganya bisa menyentuh sampai mungkin sedikit bocoran ya, atau mungkin teman-teman udah tahu, harga helm ini kan nggak bisa dibilang murah juga ya, karena di kisaran 9,8 jutaan, hampir menuju 10 juta lah, hampir ya. Oke, nah kalau di kita ya, mungkin gue juga lupa ngabarin kemarin-kemarin di video yang sebelumnya, bahwa setiap pembelian helm di kita itu teman-teman bakal dapetin free treatment ya. Itu penting tuh ya, jadi perawatan helm-helm premium teman-teman itu dapat gratis di kita. Untuk Nolan Group kalian dapetin 1 tahun ya, jadi nggak usah khawatir nantinya habis dipakai perawatannya gimana, ngebersihinnya gimana. Selama 1 tahun kalian gratis untuk perawatan di DeRide. Kalau kemarin gue sempat ngulas unboxing si Shui, nah sekalian gue bocorin juga kalau Shui lu setiap beli di DeRide itu dapat free treatment selama 2 tahun, jadi lebih lama lagi ya. Jadi jangan khawatir kenapa kita juga lebih mahal, tapi gue rasa itu juga nggak terlalu mahal atau nggak mahal-mahal banget. Kalau gue bilang hampir sama harganya ya, cuma kita ada free treatment di sini ya. Jadi buat teman-teman bisa pakai helm ini kapanpun, jadinya bisa lebih seger ya, helmnya lebih bersih gitu ya. Jadi itu sedikit info juga buat teman-teman, kenapa kalau ada yang suka tanya soalnya kok helmnya agak mahal ya di DeRide. Menurut gue sih nggak mahal mas, justru kayaknya sama aja gitu ya, tapi justru kita dapat kasih lebih ke teman-teman, yaitu kita ada free treatment. Oke, itu untuk helmnya. Tadi gue udah bahas ada visor Dagreen-nya yang didapetin di box, kemudian dapat spoiler tambahan yang di belakang tadi gue bilang yang lebih pendek, terus juga dia dapat breath effector, dan satu lagi gue lupa, dia karena helm premium pasti udah punya emergency quick release. Jadi si pita merah ini bisa kita gunain di saat ada emergency yang diperlukan saat accident. Jadi teman-teman tinggal tarik, copotin, dan helmnya lebih mudah untuk dilepas ya. Jadi itu kemarin gue dicontohin ke Shui, ya, helm premium juga. Nah di X-Lite karena dia premium, dia sudah sediain fitur keselamatan emergency quick release. Oke. Jadi buat teman-teman, lagi yang mau nyari helm ini bisa langsung ke DeRide ya, atau mungkin bisa melalui chat di WhatsApp, di IG, atau bisa kunjungi marketplace kita di Tokopedia, Blibli, dan juga Bukalapak ya. Jadi ini harganya di kisaran 9,8 jutaan ultra karbon dari X-Lite 803 RS ya. Mungkin sekian yang bisa gue ulas di video kali ini ya, karena mungkin teman-teman juga ada yang punya, atau tadi gue cuma kasih sedikit gambaran juga bahwa helm ini bisa diapain aja sih gitu. Takutnya masih ada yang belum tahu gitu ya, takut masih ada yang nggak ngerti fungsi ini ya. Tapi bukannya menggurui, tapi kita mau ngasih tahu nih bahwa ada fitur-fitur yang lebih di helm X-Lite 803 RS. Terus dari bobotnya sudah pasti dia ringan karena dia karbon, jadi beratnya cuma 1380 gram, opsional bisa sampai 1430 gram ya. Jadi ini enteng banget, jadi buat kepala kalian juga nggak terlalu berat, nggak terlalu capek seandainya teman-teman mau pakai ini secara daily atau harian nantinya. Oke ya, itu video dari gua hari ini ya. Gua rasa itu udah cukup buat ngejelasin teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan juga di like serta komen, dan juga share video kita supaya konten kita semakin bermanfaat, semakin bisa ngasih hal-hal yang lebih baru lagi dan lebih beredukasi lagi. Oke, itu aja dari gue Dimas, dan bye-bye.